tunggu isyarat daripada bahagian teknikal kita. Tunggu sekejap. Malam ni kita akan live untuk masak nasi Arab. Nasi Arab Ochi Kitchen. Okey. So kita dah dapat isyarat daripada Abang Jas kita mengatakan dah ready dari segi teknikal. So suara boleh dengar ke tak? Saya kena jerit sikit suara. Abang Jas kata suara kena kuat sikit. So ni pun saya dah tak kontrol dah suara. Sebenarnya bila cakap kuat saya akan rasa perit sikit dekat tekak. Ni saya dah lantunkan suara. Cuma nak check jelas ke tak suara. Ada bunyi bising ke apa ke? Boleh komen dekat situ tak? Suara jelas? Okey, boleh proceed? Okey. So kita nak start baca doa lah macam biasa. Malam ni malam Jumaat. Malam-malam biasa pun kalau masak memang kita baca doa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya dimudahkan urusan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. So amin. So kita malam ni kita nak masak nasi Arab. Daripada kawan-kawan kita minta supaya kita masak nasi Arab. Tapi nasi Arab ni simple sangat, mudah sangat, Ochi Kitchen style. So Abang Jas macam mana? Kita jumpa Abang Jas. Okay. Abang Jas boleh masak sebab ni benda ni simple sangat. Abang Jas yang akan masak nanti. Kak Oji just bantu sikit-sikit saja. Assalamualaikum. Okay. Abang Jas nak tengok komen daripada viewers-viewers semua. So dia nak tengok komen. Malam ni kita nak masak nasi Arab. Malam nasi ni malam Jumaat kita masak Arab. Nasi Arab. Nasi Arab kambing bakar dan juga ayam. Pada Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang join live malam ni. So Ochi malam ni Kitchen cooking show Ochi Kitchen macam biasa. Semalam kita masak apa? Semalam kita masak brownies kedut sebelum usia. So siapa yang nak resipi tu semalam, boleh tengok live semalam. Betul. Untuk resipi brownies kedut sebelum usia semalam sebelum kita buat usia, siapa yang nak boleh dapatkan resipi semalam. Kita dah bagi gambar sekali, live sekali, semua dah sebelum tengok cara. Sebelum tu kita tengok suara macam mana. Suara jelas ke tidak? Boleh komen sikit. Ada gangguan ke? Hari ni kita punya sound system dah bertukar. Abis dah tukar sound system. Memandangkan kita punya follower-follower bagi tahu ada suara tak jelas, ada bercakap sama sendiri. So hari ni kita cuba buat penambahbaikan. So kita nak tengok komen sikit. Jelas ke tak jelas? Suara jelas, okey sangat-sangat. Okey, terima kasih. Kalau kita dah dengar seorang pun dah okey dah. Okay. Bila Sis Farah cakap okey, so kita boleh proceed lah. Okay. So, hari ni kita nak masak. Kita nak masak nasi Arab Ochi Kitchen style. So, maknanya ini adalah sebahagian daripada produk Ochi Kitchen. Kita nak tunjuk dekat viewers kita betapa mudahnya cara masak nasi Arab Ochi Kitchen ni. Okey, jelas. Terima kasih. Sekali lipat pusing. So mana-mana kita punya agent dan stokis dan kawan-kawan viewers-viewers yang tengok kita punya cooking show malam ni. Okay. Kita minta pengeras sikit lah. Kita minta pengeras sikit. Kita minta tolong share ramai-ramai. Belanja share, belanja like. So kita nak tengok. So kalau sayang dekat kami, belanja love. Okay, kita supporting sikit kawan-kawan semua kan. So Abang Jas, kita nak masak ni ambil masa yang lama juga. Jadi kita dah nak start lah nak masak. So sebenarnya mudah nak masak. Kita bagi Abang Jas dah masak malam ni. Menggunakan pack nasi Arab ni. Kita nak masak guna instant pack. Tersedia. Nasi ready Arab dah. Ochi Kitchen. Untuk kita memasak. Malam ni kita nak masak satu pack ni. Satu pack ni boleh makan 5-6 orang. Memang kita orang satu pack beli kadang-kadang sampai ke besok pun ada lebih lagi. Memang betul. So senang sangat masak dia ni sebab kita dah ada paste dia. Kita ada artificial zaafaran. Kita ada
paksa kawan, semua kita dah masuk dah dekat so, sini. Tak apa, yang bahagian itu kita terang. Kita terang kemudian, so, nanti kita nak masak dulu. Kawan-kawan boleh dapatkan pad ini. Okay. So, tapi saya tunjuk dulu cara macam mana kita nak memasak menggunakan pad ini. Yang pertama, kita pastikan kita pastikan jangan cepat-cepat. Nanti kau orang tak faham. So, kita pastikan beras yang kat dalam sana tu. Beras ni 500 gram. Beras yang 500 gram tu kita rendam 15 ke 20 minit. 15 ke 20 minit. Kemudian kita kena toastkan. Macam tu. Okay, ni kita dah teruskan siap-siap. So, pastikan kita boleh guna rice cooker. Kita ada rice cooker. Tapi make sure cuma rice cooker kita pressure cooker tu dia punya kaedah lain sikit. Pressure cooker air kena kurang lagi. So, pastikan kita punya ni dah on. So, kita panaskan dulu. Panaskan enjin. Sudah on. Elektrik dah on semua. Kadang-kadang bukan apa. Kita dah masak lauk semua. Tengok-tengok nasi lupa nak tekan. Pernah tak? Pernah tak? Siapa yang viewers kita pernah jadi macam tu? Yang penting dia ada buat macam-macam kaedah. Pertama, kita boleh masukkan air dahulu. Yang keduanya, kita boleh masukkan Paste dahulu. Tapi kalau nak bagi satu rumah berbau, masuk paste dulu. Paste ni dah masak sebenarnya. Tapi kita nak ambil bau sebab dia. Sebab ada jas suka masukkan paste dahulu. Memanggil anak-anak untuk pulang. Ada nasi Arab sebagai hidangan. Panas. First step. Yang pertama, so kita punya pack ni sebenarnya, kita punya pack ni mudah. Kalau nak ada gunting pun tak apa. Ni, ada lubang ni. Terkoyak. Kalau terlupa buat gunting pergi travel kan, boleh guna ni saja. Yang dalam tu kena lagi. Dalam ni kita kena gunting lah. Kan, sebab untuk safety. Lepas ni dah bau dah. Safety. Dah berbau dah ni. Baru buka dah bau rumpah dia. Dia dah memanggil ni. So, maknanya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengan kalimah bismillah masukkan. Kita masukkan kita punya paste semua dalam periuk. Masukkan semua sekali. Tak ada jimat-jimat. Jangan kedekut-kedekut. Dia memang sukatan ni untuk 500 gram jangan beras. Jangan cuba-cuba nak simpan, tak apalah. Simpan separuh yang dia rasa dia lain. Okay. Kecuali siap. Kalau simpan separuh, mana beras pun separuh. Sendok. Okey, senduk. Sekejap, gunakan jauh situ. Hari ni Abang Jeff tak sediakan benda ni. Okey, tak apa. Tapi apa yang penting, kita kena ingat step dia. Masukkan kita punya ni apabila dah panas. Dah panas ni, dia bau dah. Kemudian, dia ada sini. Empat sekawan. Nampak tak ini akar ni? Akar ketumbar. Kalau nak masak penting. Arab style kita letak daun ketumbar. So malam ni kita masak Arab style. Nampak tak? So daun ketumbar. Nampak tak? Ini satu lagi senjata kita letak sini. Senjata. Yang ni kita ketepikan yang ini untuk nak buat untuk nak buat sambal. Kejap lagi. Tarik sikit ke sini. Untuk dulu. Supaya kawan-kawan nampak. Ini. So maknanya mudah. Masukkan paste. Kita boleh campak-campak je. Okay. Step seterusnya, tapi pastikanlah yang ini dibasuhkan terlebih dahulu. So campak ke dalam. Masuk. Ini pun masuk. Masuk. Terus. Senang sangat. Kacau. Sebab apa? Macam saya cakap tadi lah. Apabila berbau, maknanya dia panggil anak-anak balik. Dia dah bau Kita masuk je bau dia memang hari satu ni. Rumah. So hari ni jelas dia kata suara kita kuat hari ni. Menu hari ni apa? Menu hari ni nasi Arab. Kita dah masak bau, ni. Boleh masuk ayam. Masuk ayam ni. Ke nak masuk apa tu air? Kita masuk ayam. Masuk ayam supaya dia bersalut. Dia bersalut. Kita nak bagi ayam tu. Maknanya tengok dalam ayam ni masih ada air. Maknanya air yang kita guna tu pastikan pastikan kita kena ini. Kalau boleh kita toast lah. Kita toast ayam tu. Kita ambil sekutus-sekutus. Masukkan ayam. Masukkan. Ini cara abejas. Cara abejas. Kita nak masuk air tu pun boleh. Nak masuk air terus pun macam-macam boleh. Macam-macam kaedah nak buat. Cuma kita kontrol air je. Air ni sebab kita masuk ayam. So air ni kita kurangkan ke 750. So kita kontrol air dia. Air daripada ayam tu keluar.
keluar lagi. Air pada ayam pun kalau kita tak toast tengok ni masih ada bang. Ada kawan. Air. So kita kena toast dulu. Letak ke tepi. So kita kacau-kacau sikitlah. Bagi dia berselimut sikit ya. So ayam ni kita nak rebus dulu. Rebus ya? Kita nak rebus dia, kita masukkan ni. So kita masuklah boleh tutup dia. Bagi dia tercium kan. So, boleh nak masukkan. Duduk dalam satu bilik ni lebih afdal. Alright. Lepas tu? Okay. So, nak masuk air pun dah boleh dah. Air sukatan halus hati-hati. Kalau guna kaedah ini, 750. Sebab air ayam keluar. Kalau tak ada ayam dekat dalam ni, kita guna 800. Boleh eh? Nak masuk kambing pun tak apa. Nak masuk kambing boleh, nak masuk daging boleh. Tapi kita masak dulu. Saya masukkan air. Okey, siap. Lepas tu kita pastikan dia dididihkan dalam periuk. Tutup. Sementara tu kita boleh buat kerja lain. Sembang-sembang. Kita sembang-sembang, kita letak tepi. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. So kita letak tepi. Ini kita letak nak didihkan ayam ni. Kita sembang. Kita ada kerja lain. Kita ada kerja lain nak buat. Ini bagi dia buat. Bagi dia buat kerja. Buat kerja. Sekarang kita nak buat dia punya sambal. Sambal, bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. Kita ada daun ketumbar. Daun ketumbar Ketumbar. Jangan daun ketum. Tambah bar, ketumbar. Ketumbar. Okey. Ini ada tomato, so ada cili besar. Cili Vietnam ni ataupun kalau tak tahan pedas boleh guna cili yang cili hijau tu. Sebab kita ada stok yang dia sebab kita buat sambal sedap. Sambal sedap tu nak pedas, jadi kita letak cili ni. Saya ni memang tekak Melayu sikit, memang orang utara mai. Jadi dia kalau buat ayam asam dia kena ada ni. Walaupun dia makan nasi Arab, dia nak ada belacan. Okey, belacan sikit. So ni ada garam sikit. Karam. Lemon. Dan juga air. Kalau garam orang Arab panggil apa? Tak ingatlah, lama dah tinggal sekolah Arab. Tinggal sekolah Arab. Dah tinggal sekolah Arab. Ada masa dulu sekolah memang sekolah Arab. Tapi dah lama tinggal dah tak ingat dah. Ada tak kawan-kawan yang ingat hari apa dia? Hari ni kita live masak nasi Arab. Okey, kita masak nasi Arab instan ini. Nasi Arab instan. Belaukan perapan kambing dan juga ayam. Dan juga perapan ayam. Disertakan dengan kita punya apa bahan ini? Apa benda ini? Kalau asapnya salatoh lah. Salatoh. Tapi kita panggil ya asam je lah kita orang utara. Salatan. Salatan pula dah salatoh. Jangan melatah. Salatah, salatoh. Tapi kita orang utara kita panggil ya asam je lah sebab kita tukar dia punya style. So ni cili besar, cili merah ni. So ni cili padi ni. Tak pedas tu. Mudah je kawan-kawan sebenarnya. Memang mudah, tak payah pergi kedai dah. Cili merah, cili padi. Cili merah Ikut suka. Kalau nak pedas. Oi, dia tukar. Dia sebab dia selit utara kan. Sebab dah buat ayam asam utara. Belacan sikit dalam satu inci. Nasi ala utara dia pun nama. Kan? Lepas tu garam ni bubuhlah dalam satu sudu teh. Sebab ni setengah, jadi kita bubuhlah dua. Okey, jadi cukuplah satu sudu teh. So ni kita ada tomato. Sebiji, kita bubuhlah sebiji. Sebab nak kurang tekak petang Melayu, tu. Tekak Melayu kawan-kawan. Kalau tekak Arab dia tak bubuhlah belacan tu kan. Dengar ke hari ni dia cakap utara pula. Sebab selalu Abijah duk cakap Kelantan. Pasal apa cakap utara? Ingat sebab nak buat ayam asam. Ayam asam. Sebab nak buat ayam asam utara. Ayam asam ni, utara. Ni lemon setengah dah. Lemon setengah. So ni kita punya ketumbar. Dan ketumbar ni kita nak blend sekali. Itulah tu saya risau juga kalau sebut utara ni. Kita Jakarta tu jangan sebut ketum. Ketumbar. Takut tersyasyut. So dalam tu kita pakai akak dia. Daun ketum dalam tu nanti. Yang ini kita, yang akar tu kita masuk dalam nasi. Ni kita nak buah dalam kita punya ayam asam. Daun batang dia tu kita masuk dalam ayam asam. So hal lebih sikit ni nak buah nasi pun boleh lah. Sebab ada 4 batang lagi, 4 pokok. Masuk dalam ni. Bubuh ayak. Bubuh ayak dalam 1/4. So ni setengah ni 1/4 lah. Janji dia boleh blend je sebab kita tak mahu dia cayak sangat. Nampak dah? Nampak dah? Ayak asam utara memang sedap.
Ayat sementara lah. Kalau siapa nak buat resep, bubuh lah, tak kisah. Tapi ni kita dah buat ada ketumbak. Yang pentingnya nasi arak. Dah ada bau kan. Nasi arak. Nasi arak. Buka ke tak? Apa dia on dah ni? Ini tak kunci. Tak kunci. Betul lah. Dia safety. Alhamdulillah. Jaga kita. Kunci. Okay. Kita tapi tak mau hancur. Nak bagi dia gerak aja. Okay. Dia punya bersih ke? Tak, okey, okey. Okey. So kita ayak tu jangan buah banyak sangat. Sebab dia cair tak. Malam ni Kak Oji cakap utara, minta maaf. Tiba-tiba bila buat ayak asam utara, dia ingat kampung. Dia di slang utara, dia mai dah. Jadi siaplah, jangan duk putang sampai dia halus sangat. Cukup kasak-kasak macam ni. Cukuplah kasak-kasak macam ni. Kita tak mahu dia halus. So dah siap dah. Kan? Boleh dah tuanglah mangkuk kita. So dia tak dah halus sangat. Kita blend kasak-kasak. Oh, kasak sungguh. Ada satu lagi tak ni. Sikit lagi lah. Tak apa lah. Okay. Yang ni. Seketul dia turun. Ni. Ni lemon. Lemon. Okay, lemon. So kalau ikut sukatan dia betul-betulnya, kalau nak buat air asam nak rasa macam ni, cili padi tu 3 biji. Cili apa? Cili padi, cili besar merah tu 3 biji. Cili padi tu 15 biji kalau nak pedas. Kalau tak mau pedas, kurangkanlah bubur separuh. Air dia 1/4 cawan. Garam dia 1 sudu teh. Sebiji, tak setengah biji lemon. Lepas tu apa dia, tomato pun lah sebiji. Lepas tu daun ketumbak dalam sepokok. Okey, untuk dapat rasa macam ni lah. So siapa yang jenis kuat Pak Haji tu, bubur lah Pak Haji. Tapi saya tak bubur Pak Haji ni, saya bubur garam je. Kalau nak sedap lagi memang lah kena bubur Pak Haji ataupun chicken stock. Kan, ni bubur gula pun boleh, tak mahu pun tak apa. Okey. So ni kita ambil separuh lah. Hari ni kita nak buat benda lain tak lagi. Kita cukup pula lemon ni sebiji. Siap. So ni kita punya ayak asam. Siap. Ayak asam utara. Wah, siap. Sambil nasi pun ayam. So maknanya tadi Abang Jah keluar sebab seronok dengar dia cakap utara. Dengar Kak Oji hari ni dia cakap utara sebab dia tak buat ayat asam utara. Tak tahu lah dia, dia mimpi apa. Dia mimpi apa dia cakap utara pula. Aduh, hai. Tu kira nak balik kampung. Nak balik kampung tak boleh. Lepas tu nak buat ayat asam. Tu teringat kat kampung kita cakap utara. Selesai. Selesai kita punya ayat asam. Sementara kita menunggu nasi ni. Belum lagi ni. Belum bibir lagi ni. Tengok. Dia dah beruap. Dia dah beruap. Tu sekejap dia masak lah. Sekejap lagi dia masak. So kita ketepikan dulu. Kita ketepikan dulu. Kita nak guna sikit lagi. Kita ketepikan dulu. So kita lauk kita apa benda hari ni? Lauk kita. Kita rebuhkan nasi arak ini dengan lem berapi padu kita. Kita dan juga kita akan buat perapan ayam. Menggunakan perapan Ochi Kitchen. Maknanya kadang-kadang orang ada juga yang tak makan kambing. Sebabnya dia kata, "Oi, tak boleh kambing hangat." Kan tak boleh kambing. Bau kambing. Tapi kambing ni tak bau Tak mau makan kambing lah. Malam ni malam Jumaat. Tak mau makan kambing. Kambing kerai. Kerai. Sebut betul tu. Keras. Tapi tak, kambing ni lembut sebab kambing ni kambing New Zealand. Kita import khas daripada New Zealand, Mai. Kambing ni Mai dari New Zealand. Dah cakap apa ni, utara ke siam ni? Kan dari New Zealand. So maknanya kambing ni dia menggunakan lamb shoulder. Lamb shoulder yang diimport dari New Zealand. Pasal apa kita suka pakai New Zealand? Sebab New Zealand ni dia kurang lemak. Apa keistimewaan dia? Pertamanya, beli 1 kilo pack ini. Dalam satu pack ni mengandungi 1 kilo. Kita bagi percuma. Apa ni? Ini adalah sos black pepper sauce. Kita bagi free. So, untuk maknanya yang ambil kambing kita ni. Dia macam ni.
macam ni pack dia. Ha, so istimewa untuk kawan-kawan semua. Tak payah duk fikir apa dah. Masak nasi Arab apa ni? Masak nasi Arab ni sementara dia nak tunggu dia masak. Buat boleh dia bakar semua, kambing. Buat dia punya apa ni? Ayam asam dah siap. Ayam asam, boleh bakar kambing, boleh bakar ayam. So boleh bakar kambing sambil-sambil. So kami nak bakar kambing. So boleh bakar kambing. Okey. Kambing. So mudah. So mudah je. Okey. So mudah dia, mudah nasi kenapa? Arab kita ni kita mudah dulu. Dia boleh menggunakan stove dan juga kita boleh menggunakan kuali ajaib. Ha, kita guna kuali ajaib je nak nak bakar kambing. Kuali ni, ajaib ni. Itu istimewa dia. Sekejap kita tengok gas dia. Nanti kata putus di tengah jalan banyak. Banyak ke? Okay. Terputus di tengah jalan, selera kita mati di tengah jalan. Kan? So kita panaskan sekejap. Okey. Kita panaskan. Panaskan. Kawan-kawan yang masuk mohon share. Boleh tolong share dekat kawan-kawan yang lain macam mana nak dapat produk OG mohon Kitchen ni. Mohon share kalau rasa nak bantu suka ni dengan produk kami, tolong like. Kalau sayang like kepada kami berdua share. Love pada kami. Share pada kawan-kawan. Sporting. So, malam ni juga kita nak buat promotion. Ini, ini bukannya apa tau untuk menjana pendapatan. Kita nak bantu kawan-kawan kat luar sana yang mana yang kehilangan kerja tu. Tak tahu nak meniaga apa untuk nak dapat income. Tak payah pening-pening. Kita sediakan produk. So kita ini, ada nasi Arab. Ini kata kita kata tu income kepuk-kepuk. So kita ada nasi Arab ni dan juga lem berapi padu. So sebenarnya tak susah nak masak ni Nak masak sangat panas, senang. Kita tunjuk cara sama nak masak. Sama juga macam tadi nasi apa ni kita punya paste. Koyak kat tepi ni je. Okay. Dia punya ni. Sebab tangan dah licin. Okay. Boleh. Boleh. Koyak je. Masuk dalam kuali. So malam masuk ni. Masuk. Ayah fikir apa dah. Masuk. Fikir nak makan je sekarang. Fikir nak makan je. So masukkan. Ratakan je lah. So malam ni kita makan kambing. Tengok kawan-kawan semua. Nasi Arab. Ini. Dia punya saiz. Dia punya saiz. Ini dia perap yang penuh kasih sayang oleh Abejas sendiri Dan ini hasil air tangan saya sendiri. Air tangan Abejas sendiri. Kita buat dengan penuh kasih sayang untuk berminat. Kita. Berminat. Okey. Kita ada buat promotion sebab 11 hari bulan 11 semalam tapi kita panjangkan tarikh tu ke malam ni sebab semalam kita buat live masak benda lain. Jadi malam ni kita panjangkan lagi. Kita nak buka kepada 10 ejen pertama yang register malam ni. Kita akan ada free gift. Free gift bernilai RM50. Dah lah ejen modal 200 je. Nak jadi ejen untuk produk OT Kitchen ni, modal permulaan dia cuma RM200 sahaja. Wah, murah je So kalau dah tak ada kerja, duit yang RM200 tu buat modal. Dia akan beranak-beranak dan beranak lagi. Lepas tu berkepuk-kepuk. Okay, kalau ikut pengalaman daripada ejen-ejen kita ni, memang duit dia memang beranak-ranak lah. Okay, start 10, lepas tu 20, lepas tu 30, dia naik 10. Lepas tu 50, lepas tu 100 untuk pack nasi Arab ni. Kambing pun sama. Okay, kambing pun sama. Ini lem berapi padu. Lem berapi padu Ochi Kitchen ni pun Alhamdulillah boleh boleh dijual dengan mudah. Maknanya lain kata tu kalau contoh yang tak makan kambing jangan risau. Kita ada sos perapan. Tapi kita punya dalam bentuk botol. Tapi ini untuk yang apa tu kita hantar dekat-dekat je lah. Untuk kita post dalam tu biasanya botol. Kita masukkan dalam botol 500 gram. So ayam kita pun nampak macam dah menggelegak. Menggelegak, memang menggelegak. Dah masak tu ayam kita. Memang dah masak. So kita masak dia. Kita apa ni? Kita nak keluarkan. Mana kita punya ni kita kena keluarkan dulu. Nak keluarkan penuh dalam meja ini. Kita tolak sikit ke sini. So kita keluarkan ayam dulu. Kena panas. Kita keluarkan ayam. Betapa mudahnya masak menggunakan ni kambing untuk yang makan kambing. Nasi Arab. Untuk yang tak makan kambing, kita buat kita tunjuk macam mana nak masak ayam. Kita nak masak ayam, bagus. Ayam bakar. Bagus. Okey, kita punya stokis, kita punya ejen
minta tolong share ramai-ramai kawan-kawan yang komen-komen. Yang join live malam ni mana pun tahu kita minta tolong kan, share dekat mana. Kalau kawan-kawan kita tengah nak cari sumber pendapatan, agent-agent, stokis, malam Italian. Ni kita bagi special. Masukkan link terus. 10 orang pertama saja untuk malam ni. 10 orang pertama yang register sebagai agent. Wow. Kita bagi free gift bernilai RM50. Yes. Okay, free gift bernilai RM50 daripada Ochi Kitchen. Okay, kena promote, kena share dekat kawan-kawan sebab insyaAllah okay, produk Ochi Kitchen memang boleh. Lepas itu, kita repeat order yang kena tinggi. Masukkan beras. Kita masukkan beras. Okay, so masuk beras ni kena slow-slow. Slow-slow takut dia mengecil. Takut dia mengecil, kena mengkai panaskan. Macam dari si boboi. Mecampak je. Mudah. Kita masukkan. Semua serba mudah. Kalau tak nak masuk ayam pun tak apa. Masak bagi macam tu saja. Tak payah letak ayam ni. Bukannya setakat pengantin baru, pengantin lama pun kan. Teruja ni mak mentua tengok. Eh, Mina, Mila. Pandai dah kau masak nasi arak. Saya makan dekat arak saja. Biasanya nasi arak ni ada di kedai Pak Arak je. Sekarang nasi arak dah ada kat rumah-rumah. Dah ada di rumah kau. Kau dah pandai masak. Hebatnya kau sekarang. Okay. Jangan bercara rahsia. Kita masak kat dalam bercara rahsia. So ayam ni kan, sama ada kita nak letak terus kita punya artificial zafaran. Oh, pewarna tadi. Artificial zafaran kita ada bagi dua, satu untuk nasi, satu untuk ayam. Satu untuk nasi yang pekat ni untuk nasi, yang cair ni untuk ayam. Okey, kita simpan satu. So kita nak guna yang ni. Tapi sebelum tu kita nak letak dulu sambil-sambil kita punya perapan. Kita tunjukkan kita punya lem. Lem kita. Tengok dia punya bau. So ni kita pakai sikit je. Siapa yang dah pernah cuba? Anggaran dia dalam siapa yang dah pernah cuba? Komen, sebab komen dia pun ada sikit itu. Je. Kita letaklah anggaran dia dalam penuh, dua sudu besar. Komen dengan penuh kasih sayang. Okay. Ini dah nak habis sebenarnya. Ini kita cakap lebih sikit sebab bahan apa ni, bau ni tak tahan ni. Tak tahan dah ni. Dah. Malam ni tak diet lah, malam ni kita makan nasi arak. Dah diet kita dah kelaut. Dah kelaut dalam. Malam ni dah lah kita live habis pukul 10. Habis pukul 10 terus makan, okay? Si anggaran ni dalam 2 sudu je, si letak ni. Okay. Mak dah habis pun. Okay, ni kita letak rempah perap ni, rempah perap Ochi Kitchen tadi. Okay, rempah perap Ochi Kitchen ni dah habis pun. Letak dalam 2 sudu je. Untuk dapat rasa macam ni, letak 2 sudu sahaja untuk seko ayam. Maknanya sesuai lah kalau kita nak buat kenduri-kenduri kecil-kecilan kan. Lepas nak panggil tu kita nak rasa ni, dia lagi padu. Sebab kita nak jimatkan paste tu. So nak jimat rempah perap tu. Kita tambahlah kita punya sos tiram. Lagi dalam 2 sudu. Untuk nak dapat rasa masin dia lagi lah. Sebab ni pun dia dah masin dah. Cuma kita nak rasa dia lagi kick lah. Sebab kalau nak jimat, kalau tak jimat memang letak sos perak ni semua. Oh, boleh share ramai-ramai. So kita letak 2 sudu saja. Jangan lebih sebab nanti masin. Sebab ini pun sebahagian juga untuk nak membantu rakan-rakan dalam kesulitan sekarang. Masukkan ni. Okay. Siti Maria, mahu Kelantan kita. Set kita rumah, set kita boleh cari Siti Maria. Siti Maria, orang Kelantan cari Siti Maria. Bukan dia salah sebut Siti Maria. Siti Maria. Jadi tak set kita cakap kedah. Set kita cakap. Masukkan link tu. Mana pi agent-agent semua? Mana pi agent semua? Mana pi kita punya stokis semua? Jadi kita artificial zafaran tadi kita masukkan. Ni just untuk tak nak nampak ayam kita tu pucat je. Okey. Okay, kita masukkan. Organo. No atikah ada kau. Masuk. So share. Ni siap. Maknanya dia boleh dapatkan dengan orang Kelantan, boleh dapatkan dengan orang Terengganu. Kita tunggu orang Pahang. Kita tunggu orang Kedah, orang Utara. Kita tunggu orang Tengah. Ramai lagi tu. Kita panggil. Bagi dia orang keluar semua ni. Bau, pergi ke sana. Pergi ke sana bau semua. Kita punya ayam yang kita dah perap ni. Okay.
So dia panas lagi sebab kita baru keluar pada periuk kan. Yelah. Jadi kita gaul. Tapi dah memandangkan nak makan ini. Kenalah kan. So nak, berasa kita semua dah ni kan. Hey, ini dalam proses lagi ni. Ha, tengok. Ui, berasa. Berasa. Masya Allah. Sambil tu kita tengoklah kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Maknanya kita syukur telah memikirkan, memudahkan kawan-kawan semua untuk nak memakan nasi erep. Tak payah. Sekarang ni kan PKP. So tak payah duduk pening nak fikir nak buat lauk apa. PKP. Kita nak makan kat luar kita pun dah kita ada risau. Dah lem berapi padu. Kalau tak boleh makan lem tak apa. Nak bawa anak keluar lebih pada 4 orang pun payah juga kan. Ini dah boleh dah. Sebelum ni satu kereta 2 orang nak satu keluar kereta 4 satu orang. Family. Betul ke satu kereta 4 orang? Sebelum ni 2 orang je tapi tak tahulah tadi dengar dia kata now macam dah boleh dah. Tapi tak pastilah kan. Tak tahulah kesayangan Pak Long cakap macam mana tadi. So tapi tak apalah, kita tak payahlah duduk beramai-ramai kat kedai tu. Tak payahlah. Kan? So kita masak je sendiri. Beli je pack ni RM25 je boleh makan satu family. Ha, tu dia. Ni kan ayam kita ni. Kan? Nampak. Memang menjimatkan. Yang kita dah perak, kita rebus dulu dengan ayam tu. Dengan paste tu. Sila share. Sebenarnya rebus itu. Sebenarnya kalau kita guna pan ni kita boleh kait pusing macam tu je. Tak terbalik kan. Tapi kalau ayam terbalik ke sana dah ni lah bertangkuk. Sebab kita lapik aluminium foil ni untuk tak bagi dia kering kat bawah tu. Sebab kita ada next tu kita nak masak ayam. Nak masak ayam pula. Jadi kita kita terima seadanya. Nak basuh kuali kan. Nak basuh kuali. Oh, ni pun malas juga. Dah jimatnya bungkui. Sebungkui dah kambing, sebungkui ayam. Bakar sekali. Tak apa. Kan, langkah-langkah kita jimat sebab tu. So, ni ayam kita. So, kalau kita guna pan ni, dia lebih cepat masak sebenarnya. Kan? Tak payah dah. Dia gagal-gagal buat alasan. Tak boleh dah nak bakar kambing. Tak ada tempat untuk kondominium. Arang tak ada. Arang tak ada. Tak apa. Duduk rumah hati awan. Tak boleh nak bakar. Awan. Tak apa. Kita bakar pakai kuali bakar je. Mudah sana. Nah, kita guna je ni apa yang ada. So ni ayam kita dah perak. Tadi kita nak bakar. Ayam ni kita rebus dulu dalam paste tu. Lepas tu kita keluarkan dia. Kita perak dengan rempah perak yang Ochi Kitchen. Kalau tak ada rempah perak tu boleh bosa siram je lah. Bosa siram lepas tu buat artificial zafaran tu bagi kuning sikit supaya tak pucat sangat. Saya, tangan saya dah menggigil-gigil dah bau dia ni. Tak tahan lah bau dia ni. Saja kita nak ni. Saya tak boleh lah. Alahan. Siap. Alahan apa? Bau ni menyebabkan saya bertambah selera. Eh, kita tutup sekejap. So, boleh share ya. Boleh share. Dipersilakan share. Sementara tu, kita nak bakar ayam ni. Bakar ayam. Kita ada lagi ni. Kita nak tunjuk salad lah. Salad? Oh, sebagai dia punya ni. Salad ni. Aksesori skala nak tambah sayang. Sebab kita dah ada air asam tadi ni. Hak ni ni kan. Kita tutup tadi sebab tak cukup. Siapa hak baru masuk tu tadi kita dah buat dah dia guna air asam dia. Macam mana ni Kak Oji nak bubuh dalam apa ni Kak Oji? Apa dia? Ni kita punya kambing. Lem ni. Oh, kena pergi ambil bekas lah. Kudusat lah. Ambil bekas lah. Maknanya yang bagusnya beli kita punya lem berapi padu ni yang 1 kilo dan juga setengah kilo. Kita percumakan black pepper sauce. Ini memang terbaik. Kalau beli sos perapan, memang kita tak sediakan lah. Sebabnya dia didatangkan dengan lem berapi padu. Sukatan dia based on sukatan berapi padu. So maknanya bagi yang tak makan ayam, boleh guna kita punya sos perapan. So ni nak bubuhkan ni. Sebab ni nasi masak pun boleh. Tengok hasil. Dia punya bau. Sebenarnya sekejap dia bakar ni. Saja nak tayang-tayang kan. Bagi dia punya bau. Ni dah memang dah masak dah pun. Sebab kita pakai apa ni? Pan ni kan. Tak apalah kita bagi dia garing sikit. Sebab saya suka siram dekat atas sini je. Memandangkan nanti kita nak masukkan ayam. So nanti kita masukkan ayam dulu. So yang ni kita siram dekat atas. So harga dia untuk lem berapi padu RM60 untuk 1 kilo.
Untuk pack nasi Arab RM25 sahaja. So maknanya mengandungi setengah kilo beras basmati grade AAAA. Sama juga dengan sos perapan tadi. RM25 mengandungi 500 gram. 500 gram kawan-kawan. Cepat-cepat beli. Boleh dapat daripada stokis dan agent. Tadi Kak OG dapat tahu dah tadi kan, siapa-siapa yang appoint sebagai stokis dan juga agent. Hari ni kita bagi special gift. Kita panjangkan sikit 11 tu. Jadi 11 12 hari ni. Kita tengok juga siapa yang share terbanyak. Siapa yang share banyak malam ni pun kita nak bagi free gift lah nasi Arab satu pack. Kita pun dah pernah bagi sebelum ni. Kita bagi yang pernah dapat nasi Arab. Kita bagi orang lain lah pula nasi kan. Nasi Arab. Kita bagi nasi Arab. Ada share yang terbanyak sebelum ni memang dia dah dapat. Kita bagi nasi Arab. Jadi kita nak pemenang lain pula lah yang nak tolong share. Kita nak bagi nasi Arab. So macam mana malam ni? Kita nak siram atas terus ke? Kita siram ke atas ni. Tapi sememangnya sedap siram masuk ke dalam. Ini kita nak buat salad dia. Dia tengah potong timun sambil-sambil. Sama sini juga. Kita buka dari tepi ni je. Memang kita dah fikir untuk nak memudahkan semua. Kan? Tak payah guna gunting, tak payah guna pisau. So, bismillah. Kita siram apa? Kita simpan sikit. Nanti kita siram masa dekat atas ni pula atas pinggan. Kita simpan sikit. So kita tutup. Bagi perapan dia punya sos tu Berpalut. Memang terbaik. Begini jadinya. Kan? Memang tak rugilah. Tak boleh rugi. Share ya kawan-kawan. Yang beli semua repeat. So ini kita nak buat apa ni? Kita nak buat dia punya salad. Salad ni terpulang, siapa yang suka masam-masam boleh letak yogurt. Tapi hari ni saya tak letak yogurt sebab saya suka light, saya tak suka sangat rasa yogurt tu. So ni pun banyak sikit lah. Kita buat sikit je lah hari ni. Ni satu biji timun ni. Sebab ni yang makan saladnya berdua je. Yang budak-budak tak makan sangat saladnya. Share banyak-banyak. Yang share banyak kita bagi free gift malam ni. Pack nasi Arab. Kita nak percuma. Bagi ni yang kita masak ni. Pack nasi Arab percuma. Siapa yang share paling banyak nanti kita akan check. Sebab kita check dalam kita punya sistem. Kan. So tengok. Dah masak dah ni. So kita boleh angkat. Okey, malam ni kita bagi offer untuk 10 orang pertama yang register sebagai ejen malam ni. Kita bagi free gift bernilai RM50. Modal adalah RM200 je. Dapat free gift lagi, siapa nak bagi kan? Free gift bernilai RM50. Banyak tu zaman sekarang ni. RM50 kan, boleh buat modal. Boleh buat modal tu. Boleh buat modal. Siapa yang bertuah ni? Kita tengok siapa yang bertuah. Siapa yang banyak share. Kita bagi free gift. So next batch kita masak pula ayam. So mana ada dua version dah ni. Satu kambing. Siapa yang tak satu makan ayam. Kambing. Kita masak ayam. Kita dah tunjukkan tadi kan macam mana kita nak buat kita punya perapan ayam. Ini pun sama. Sebab kita tak kisah, kita makan je kambing kat rumah ni. Ayam-kambing semua makan. So kita guna je pan yang sama. Guna pan yang sama, tak ada masalah. Lagi dia sedap, campur dulu. So air perapan ni kita masuk sekali lah. Lagi sedap. Nasi ayam ni sebenarnya pun macam mana jadi ni? Dah kering.
Wow. Okey, wow, dah kering. Okey, dah kering sekejap. Nanti dah kering, kita tutup ini. Mana pewarna kita ni? Ni? Okey, warna ni. So, kita kena titiskan kat dalam. Titiskan. Tengok, sambil-sambil kita masak ni sekejap sangat. Boleh masak banyak jenis. Lauk dua jenis. Boleh buat salad dua jenis. Titiskan. Nasi pun masak. Okey. So, siapa yang masih bersama kita lagi, minta tolong share ramai-ramai. Ini pun apa ni, apa panggil? Artificial zafara ni. Tu dia. Habiskan dia terus. Lepas tu kita kena tutup. Bagi pewarna tu dia kering sikit. Letak daun sikit. Hari ni special. Special lagi ni sebab dia cakap utara. Kita bubuh dah daun hak lebih tu. Okey. Nak bubuh dalam ni separuh pun tak apa, tapi dah habis lah. Okey, ni salad kita ada timun dan juga tomato. So ni kita boleh ketepikan. Banyak dah, boleh kita tepikan sekejap je. Nak rasa masam. So, dari ni tadi ada lebih kan? Ini kita ada lebih tadi tu. Kita ambil curah panggilkan. So ni garam sikit dekat kita punya salad tu. Dalam 1/4 ataupun setengah sudu teh. Inilah orang kata ni. Ambil je setengah. Curahkan dengan penuh kasih sayang. Atika kata tekan button share banyak-banyak Atika, kalau nak dapat Atika nasi Arab free malam ni. Okey, pemenang ni kita akan bagi nasi Arab free. Nasi Arab. Kita akan bagi post. Kita post. Nanti hantar alamat dekat kita, nanti kita post ya. Okey. Share ramai-ramai. Okey, share. Dia punya salad. Terpelanting. Wui, dahsyat tu. Hidup ke? Ni lemon ni hidup. Lemon. Lemon ni kita perah. Jelas tak suara? Boleh lagi? Stay bersama dengan kita sampai ke akhir rancangan cooking show malam ni. Kita masak nasi Arab instant Ochi Kitchen. Okey, nasi Arab instant Ochi Kitchen. Mudah, semudah ABC. Tambah air saja, siap. Okey, ini sebab kita nak buat dia punya salad. Salad ni kita perah lemon sikit dan juga garam. Siapa suka lada hitam boleh renggis-renggis sikit, sebab tapi saya tak suka rasa tu. Jadi saya just lemon dan garam untuk rasa dia salad kita ni rasa masam-masam sikit. Siapa ada minyak zaitun boleh titis-titiskan sikit minyak zaitun dalam kita ni. Kita punya master stockist pun ada. So kita tak cakap lagi ya siapa kita punya agent-agent master semua. Master stockist pun kita ada bersiaran sekarang. Okey, terima kasih support kita. Suzana me not Suzana you. Kita punya barang dah siap. So daging kan apa ni, lem berapi padu pun dah siap. So kita menunggu ayam. Okey. Ayam ni apa akan jadi dengan ayam kita? So ni kita punya salad dah siap. Salad dah siap. Ayam asam kita pun dah ready. Sekejap je, macam kita hari kan. Saya buat dengan anak saya tu, si Haziq. Buat petang, maghrib dah elok-elok dia makan. Lem kita ni. Tayang. Lem kita dah siap juga. Ini kita nak tuang dalam ni bagi comel sikit. Boleh share ya kawan-kawan. Boleh share. Share yang terbanyak kita bagi free. Easter pack nasi Arab ni. Boleh share. Share yang terbanyak. Kita ambil sebagai juara. Siap. Berapakah bilangan share yang jadi juara itu? So nasi Arab ni pun dah masak. Kita kena kacau-kacaukan dia. Nampak? Dah beresin.
kita lap sikit. Haa, lap kejap eh. Sebab bau apa? Kambing. Bau kambing. Okey. Okey, lap lah. Minjak sikit lah kawan-kawan kita tak nampak. Kawan-kawan nak tengok, tolak ke sana pula. Kita tolak pula kita punya stove ni ke sini. Tolak ke sini. Minta maaf eh kawan-kawan sebab terbersin. Duduk menunggu nasi Arab ni. Okey, minjak sikit ke sana. So, minjak sikit lagi. So macam ni lah. So kita kacau. Tak apa, kacau kuat kuat pun. Ada setengah-setengah tu dia malu-malu, dia sayang, takut bekas ni patah. InsyaAllah kita kacau patah, beras ni banyak dalam ni. Nampak tak? Dah masak dah nasi kita. Ambil sehabis-habis dia. Nanti kita tayang sikit. So kita campur-campur dia. Okay, supaya pewarna dia tu. Nanti nampak cantik semua. Bagi dia nampak arup dia. Arup dia tu. Bagi nampak arup. Nasi ni juga pack ni. Nak cerita lagi sekali. Okay. Nasi Arab instant ni namanya nasi Arab instant. Kita boleh masak dua version sebenarnya. Ni kita malam ni kita masak version Arab. Dan kalau nak masak versi biryani, tadi version. Kalau Arab jadi version. Kalau Melayu sikit kita versi biryani. Versi biryani. Ini hasil dia. Cuma tambah daun kari sahaja ni kalau nak masak biryani. Tapi ni kita masak Arab style. Okay. Beza dia kalau nak masak biryani style, letak daun kari dia akan tukar rasa ke biryani style. Kita makan dengan kari ikan dan juga ayam kandar ataupun daging kandar ataupun daging masak hitam memang marvelous. So di mana nak dapatkan stok? Produk Ochi Kitchen. Macam mana dia dapat? Kita boleh cari agent ataupun yang stokis. Komen dekat yang bawah. Yang komen itu dia bertuah. Yang bertuah terus dekat bawah link tu dengan boleh diorang. Boleh tengok yang mana yang dia kata saya dari Kota Baru, saya daripada Kuala Terengganu. Tapi masih ada di Perlis sampai ke Johor. Kita ada daripada Perlis sampai ke Johor. Dan Perlis kita ada sampai siapa? Johor. Mariana. Jitra, kita ada Zainora. Zainora. Di Pokok Senar, Padan Terap. Sofiati Ismail. Pokok Senar. Pokok Senar, Padan Terap. Kita ada Padan Terap, kita ada Cikgu Ina. Cikgu Ina, Padan Terap. Lepas itu di Sungai Petani kita ada Anis Suhaila. Anis Suhaila di Baling kita ada Cikgu Zaini. Cikgu Zaini. Cikgu Zaini join tak malam ni, orang Baling, orang Sik. Okey. Lepas itu kita ke Penang. Penang kita ada Abang Man kita. Abang Man and the gang. Apa khabar Abang Man? So Perak belum. Abang Man ni dia punya pemenang stokis untuk bulan Oktober. Tahniah, tahniah Abang Man. Pemenang loket emas untuk bulan pemenang Oktober. Pemenang dia ada imbuhan yang special. So yang dapat buat sale tertinggi macam Abang Man kita tu, dia dapat loket emas. Betul. So bulan 10, bulan 11 dia orang tengah compete ni. Nak tengok meroket. Siapa yang akan semua dapat loket emas pada bulan November so, nanti. So Perak kita tak ada, kita punya kita masih buka ni. Stokis. Siapa nak use stokis maknanya, di Perak di apa ni, di Lembah Kelang ramai. Tak apa, kita pergi ke Kelantan. Kita pergi sikit-sikit dulu, Kelantan. Kelantan Siti Mariam ada tadi. Siti Mariam ada dekat line sambil-sambil tu. Sambil-sambil kita cerita pasal stokis, kita tengok juga lah. Lepas itu di Kelantan ada Siti Mariam, kita ada Amizah. Kita ada Afika Hanan. Lepas tu di Terengganu kita pun ada tu. Nur Atika and the gang. Cikgu Syah kat sana Syah. Ada. Di Pahang kita ada Cikgu Nazir. Ramai cikgu rupanya. Nak buat tulang angkat. Lepas itu di Pahang kita ada Cikgu Nazir. Di Rompin kita ada Aida. So kalau Aida ada, masukkan kita punya link WhatsApp.
Lepas itu di mana lagi? Di Lembah Kelang lah. Kita ada di Bukit Jelutong Prime. Kita ada Kari Pak Pusing. Kari Pak Pusing tadi online. Ada nampak tadi Kari Pak Pusing. Lepas itu di Keramat. Kita ada Syam. Di Ampang. Nampak ada tadi tu. Kita punya senior master stokis. Suzanami. Not you. So maknanya di Ceras. Kita ada Afifah. Lepas itu di Balakong. Balakong kita ada ataupun Abang Halim. Husin On, Abang Halim. Lepas tu kita pergi melancong sekejap. Melancong ke Puchong. Puchong kita ada Kak Jamalia. Kak Jamalia di Kalian ke tidak? Kak Jamalia belum muncul lagi. Kita tak lagi. Biasa dia laju je walaupun di dia. Di Semenyih kita ada Raja Rohanizal. Raja Rohanizal di Semenyih ada dekat Talian. Dia kata dia Semenyih dan kawasan sekitarnya. Habis kat situ, kita pergi ke Seremban Negeri Sembilan. Kajang kita tak sebut. Oh, Kajang. Muizuddin. Putrajaya tak ada lagi. Okey. Putrajaya belum. Bangi pun belum. So siapa orang Bangi, orang Putrajaya nak grab yang 10 orang pertama malam ni? Cepat-cepat. Nak dapat free gift? Boleh kontak kita. Bangi Putrajaya. Bersepenuh sebelah hari bulan 11 yang di extension of time. Okey, lepas itu kita di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Kita ada Rofiza Aziz and the gang. Okey. Di Melaka. Di Melaka kita kat Siti Kamsia kita. Okey, di Johor. Di Johor kita ada Suzana Syukur. Suzana Syukur. So di kita Sabah, dah Sarawak. Sabah Sarawak belum ada. Kita tak boleh nak buat apa sekarang. Kita boleh post je. Boleh post tapi post di Sabah agak tinggi. So harga jualan di Sabah dan Sarawak tinggi sikit lah kalau kita semenanjung. Okey, nak kita ambil pinggan satu lagi untuk nak letak. Lepas kita itu, punya. Lepas itu di Singapura pun sama. Pinggan dah ada. Sebab kita tak boleh nak masuk ke sana. Rakyat Singapura pun tak boleh keluar. Masalah juga negara apa ni, negara jiran kita ni Tapi tak apa, harap bersabar. Nasi dah masak. Nasi dah masak, lauk dah masak, siap untuk dihidang saja. Ayam ni pun dah masak dah ni. Dia sekejap je sebenarnya. Ayam dah masak sebenarnya. Kita rebus tadi sampai dia dah masak. Kita nak bagi dia merap je. So kita nak bagi dia daring je. Sedap ni. Memang semua yang dah try cakap sedap. Alhamdulillah. Jangan fikir-fikir lagi dapatkan pack Ochi Kitchen. Daripada Ochi Kitchen dan ejen pendaftar Ochi Kitchen. Dan malam ni kita nak cari 10 orang terawal untuk register sebagai ejen Ochi Kitchen. Dan kita akan bagi free gift bernilai RM50. Dia hidup juga. Sebab panah dia mengecik-kecik. Dia mengecik-kecik, tutup. Right. Boleh tutup. Dah, kita selesai. Nak nasi kita. Okey, ini kita ketepikan dulu. Alright. Nampak tak? Kita masak dalam tempoh berapa minit saja? Dah masuk dalam tu. Okey. So nasi kita dah siap. Kita nak senduk nasi. Mudah. Cepat. Kita masak berapa jenis lauk ni? Banyak jenis. Sekejap saja. So, masakkan untuk 5 ke 6 orang. Mungkin mencecah 7. Tapi selimut pada selera. So nak pergi ambil senduk yang saya ni. Pun dah telan Helio. Memang dah tak tahan. Ini yang produk extra. Sampingan kita. Produk sampingan kita. Yang lama lah ni. Yang rare ni Pes Cakuitiao. Sos. Dan juga yang terkini, yang terbaru, sambal sentap. Sambal sentap ini kalau makan memang sentap sampai ke otak. So maknanya jangan risau. Maknanya untuk orang sentap-sentap tu makan yang ni confirm dah tak sentap lah. Kan? So ni kita punya paste char kway tiao. Siapa yang dah bosan makan nasi boleh goreng mi, goreng kway tiao, goreng nasi untuk goreng-goreng. Dan yang main dia adalah untuk buat char kway tiao. Yang ni sambal sentap ni boleh makan dengan nasi panas dan ayam goreng kunyit ataupun ikan goreng.
ataupun nak makan nasi ayam penyet. Goreng ayam dengan tempe je, makan dengan sambal ni. Kan? Dah siap. So, ada just dah. Saya dah kemah-kemahkan sikit dah ni, nasi kita pun dah siap. So, jangan lupa kawan-kawan. Kita nak tengok yang share. Okay. Nak buat niaga, nak buat makan, nak beli sayur runcit. Dipersilakan. Nampak kita masak dalam tempoh kita start dari pukul 9. Sekarang pukul dekat hampir-hampir pukul 9.45. So dalam tempoh 45 minit kita masak nasi, kita bakar ayam, kita bakar kambing, kita buat acar, kita buat salad dan kita buat air asam. Betapa mudah, ringkas untuk memasak. Dalam tempoh 45 minit, semua siap. Instant. Kalau nak masak nasi dengan mie saja, kita boleh masak dalam tempoh setengah jam. So, apa lagi? Ramai dah orang dah cuba. VVIP dah. Artis pun dah. Siapa lagi? Viewers Ochi Kitchen lagi. Yang setiap malam tengok cooking show bersama Ochi Kitchen. Jangan tengok-tengok saja. Support Ochi Kitchen sebab esok Muslim. Kita akan share lagi resepi. Besok kita nak share resepi apa? Alamak, tak tahu nak share resepi apa. Esok siapa nak resepi apa besok? Asyik-asyik kita duduk masak makanan je. Jajan? Tak tahulah kan. Nak buat jajan ke apa? Ada ke siapa-siapa nak request resepi apa besok? Resepi kita yang ke-16. Yang cooking show Ochi Kitchen bersama dengan Abel Jazz yang ke-16. Resepi sebelum ni dah banyak. Yang cooking show yang berkapel kedua. So kita dah yang ke-15. So besok insyaAllah yang ke-16. So kita tengah listkan. Ada tak kawan-kawan nak request? Kawan-kawan nak request apa? Kawan-kawan senyap je. So saya tengok dekat situ macam kalau buat buat apa? Baked macaroni pun sedap. Sedap juga. Cheesy macaroni pun sedap. Okay. Yang jenis cheese-cheese, siapa tak suka cheese, boleh yang macaroni baked. Okay. Ada orang minta sebelum ni sebab dia tahu produk kita dulu kita buat lasagna. So ada yang minta. Jadi kita tukar sikit sebab lasagna tu PJJ resepi. Jadi kita tukar ke macaroni cheese ataupun macaroni baked. Baked macaroni. Bagus. So either one lah. Tengok pemenang dia. So tu pulang pada viewers kita nak kita masak apa besok untuk cooking show Ochi Kitchen bersama Abel Jazz. So Abel Jazz dah tak sabar nak makan ni sebenarnya. Kita orang pun belum makan lagi, belum makan nasi lah. Makan benda lain dah. Hari ni belum makan nasi sebab nak makan nasi Arab malam ni. Jadi kita tayang lah yang dah siap ni. Siapa yang buat share terbanyak malam ni memang kita akan bagi free gift. 10 orang pertama yang register sebagai ejen malam ni sama ada melalui HQ Direct ataupun melalui stokis-stokis kita. Stokis tolong maklumkan siapa yang join 10 orang pertama malam ni ada free gift bernilai RM50. Cepat-cepat grab malam ni saja sampai pukul 12 malam sebab kita dah extend pukul 11:11 jadi 12:11 masa dia sampai 12 malam sahaja. Sampai malam ni saja untuk 10 orang pertama untuk dapat free gift. Okey, terima kasih semua yang join live cooking show malam ni. Ochi Kitchen dia buat iklan sikit, biasalah. Biasa kita bagi free tapi malam ni kita buat iklan untuk produk Ochi Kitchen. So terima kasih kepada semua yang join live malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat berhujung minggu. Okey, lagi satu hari je hari Jumaat dah dekat hujung minggu. Bagi negeri-negeri di utara, esok dah hujung minggu lah hari Jumaat. Malam ni malam Jumaat, lusa hari Sabtu. Sekarang ni kena jimat-jimat sebab ekonomi tak menentu. Jadi ambillah peluang yang Ochi Kitchen buka ni. Kita nak cari 10 ejen pertama malam ni. Kita nak bagi free gift bernilai RM50. Kena rebut cepat-cepat. Okay? Assalamualaikum dan selamat malam.